Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey guys, ketemu lagi sama kita di channelnya Tutorial Milenial. Di sini kita bakal ngasih tahu sama kalian gimana cara beli barang di Lazada bayar di tempat. Oke, yang pertama di sini kalian bisa buka aplikasi Lazada kalian. Nah, kemudian selanjutnya di sini kalian bisa pilih barang yang akan kalian beli dan kalian cek apakah tokonya menyediakan fitur bayar di tempat ya. Di sini aku pengen beli helm Bogo gitu dan dia tuh gambarnya BTS 21. Kita klik. Nah, kemudian selanjutnya di sini kamu bisa lihat di tokonya apakah menyediakan fitur bayar tempat. Di sini kita bisa lihat COD berlaku. Ya, berarti tokonya menyediakan. Selanjutnya di sini kamu bisa klik beli sekarang aja ya. Kemudian di sini kamu bisa pilih metode pembayarannya. Ada rempelnya pokoknya itu ya, Dani yang tadi mau lihat. Nah, kemudian di sini kamu scroll ke bawah karena di sini banyak banget pilihan ya. Di sini itu ada Mandiri, ada Dana, ada debit instan, ada tambahan kartu baru, bank transfer, link BCA, bayar di konter seperti Alfamart, Indomaret kayak gitu. Terus di sini kita akan COD atau bayar di tempat. Jadi kita bisa pilih yang paling bawah. Ya, di sini ada bayar tempat, kita bisa klik. Lalu di sini kamu bisa klik ya mengonfirmasikan pilihan. Nah, ini sudah lihat di sini kita keterangannya dia udah bayar di tempat ya. Oke, jadi itu adalah cara untuk beli barang di Lazada dengan bayar di tempat. Mungkin video yang cukupkan sekian, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.